Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Dalawi. Dari sambil lepak-lepak tepi kolam saya tu, nak cerita sikit tentang khasiat madu. Apa ni? Madu. Madu ni sebenarnya ada satu makanan yang sangat sihat, sangat baik kita amalkan setiap hari. Tak perlu makan banyak. Kita ambil satu sudu pagi, satu sudu petang, dah cukup kan? Ataupun nak letak dalam minuman, tak dalam lemon ke, tak dalam limau ke kan, tak dalam teh ke, boleh je, tak ada masalah. Yang penting kita amalkan setiap hari. Antara kelebihan dia sebenarnya, madu, saya nak betulkan balik fakta eh. Madu ni sangat bagus untuk pesakit diabetes. Orang ada diabetes sepatutnya makan madu setiap hari. Ada dua sebab kenapa madu sebenarnya tak bahaya untuk pesakit diabetes. Sebab yang pertama, tak ada orang makan madu banyak-banyak. Kalau beli sebotol macam ni pun boleh tahan sampai sebulan sebab kita makan satu dua sudu dia sehari kan. Tak perlu guna makan banyak-banyak. Tak ada orang makan madu sampai satu botol. Gula walaupun ada fruktosa, madu pun ada fruktosa, tapi gula orang makan banyak setiap hari. Berdasarkan kajian, orang makan sampai 100 sudu teh gula sehari. Memang banyaklah kan. Itu jadi masalah. Yang kedua, sebab apa madu tu sihat? Sebab madu ni dia kaya dengan khasiat vitamin. Hati kaya dengan mineral. Paling best dia ada mineral. Dia juga kaya dengan antioksidan, anti-inflammation, flavonoids. Dia ada juga, dia panggil pollen, ada bunga yang boleh membantu untuk mengatasi masalah allergic dan sebagainya. Madu juga bagus untuk masalah perut, masalah usus, masalah sakit perut, kembung, angin, GERD, pedih ulu hati, perut tak memulas semua. Sebab dia juga adalah sumber probiotik dan prebiotik yang patut kita amalkan. So banyak kelebihan madu sebenarnya kan, kita kena faham. Dia bukan punca diabetes dan dia sebenarnya sangat bagus untuk pesakit diabetes. Sebab pesakit diabetes selalu ada masalah kekurangan probiotik dan prebiotik dalam usus. Sebab gula yang tinggi akan membunuh kuman-kuman baik. Jadi pengamalan madu sebenarnya membantu membina balik kuman-kuman baik dalam usus, akan meningkatkan sistem antibodi tubuh. Disebabkan kandungan yang lengkap di dalam madu yang ada vitamin, ada mineral, ada probiotik, ada antioksidan, ada pelbagai khasiat yang sebenarnya manusia masih belum habis kaji tentang madu. Cuma syarat dia kita kena ambil madu asli. Itu konsep dia. Amalkan madu asli, dan madu asli sebenarnya madu yang dikaji di makmal, dan hasil laporan kajian tu akan kita hantar ke JAKIM. Contohnya kita hantar ke JAKIM. Lepas tu JAKIM akan keluarkan sijil halal tu. Sijil halal tu. Sijil halal JAKIM. Jadi itulah sebenarnya cara yang paling senang untuk kita tahu madu tu asli atau tak. Kan? Tak payah nak pening-pening. So dapatkan madu keluaran saya ni. Dapat ni. Kan? Boleh dapatkan insyaAllah. Dan amalkan madu sebagai salah satu strategi kita, makanan harian kita, untuk mendapat kesihatan yang terbaik. InsyaAllah. Jumpa lagi dalam sesi akan datang. Okay.